Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi baru, yaitu mengenai kabar dan isu yang sedang viral saat ini, yaitu Lesti Kejora dilamar oleh Rizky Billar dan Rizky The Academy ngaku nggak kenal. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Rizky The Academy menanggapi kedekatan hubungan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rizky yang pernah berpacaran dengan Lesti selama 5 tahun lamanya, kini telah menikah dengan gadis cantik yang bernama Nadia Mustika Rahayu pada Jumat 17 Juli 2020 yang lalu. Meskipun demikian, Lesti sebagai sang mantan juga turut hadir dalam acara pernikahan tersebut. Sementara Rizky Billar yang dianggap sebagai sad boy karena ditinggal nikah oleh Dinda Hau. Hal itulah yang membuat netizen berharap agar Lesti dan Rizky menjalin hubungan khusus di dunia nyata. Pasalnya, mereka menganggap bahwa keduanya memiliki tragedi nasib yang sama. Media maya tengah dihebohkan dengan kabar tentang kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sejak sama-sama ditinggal oleh dambaan hatinya menikah, Billar dan biduan dangdut itu dianggap banyak memiliki kesamaan. Mulai dari ditinggal oleh pujaan hati hingga memiliki keinginan yang sama, yaitu membangun sebuah yayasan. Setelah keduanya dipertemukan dalam acara One Man Show beberapa waktu yang lalu, cowok asal Medan Sumatera Utara itu menunjukkan sikap manis kepada Lesti Kejora. Sementara cewek 20 tahun itu mengaku lebih memilih menyandang status sebagai istri Rizky Billar dibandingkan sahabat atau pacar. Sehingga para penggemar berharap agar kedekatan Billar dan Lesti Kejora berlanjut hingga ke pelaminan. Sebagai mantan kekasih, Rizky The Academy memberikan tanggapan terkait hubungan yang dijalin Lesti dan Billar. Rupanya, pemilik nama lengkap Rizky Syafarudin tidak kenal dengan sosok Rizky Billar. Enggak kenal sama Rizky Billar. Aku juga bertanya-tanya siapa sih Rizky Billar. Enggak tahu juga. Enggak pernah lihat berita sih, ucap Rizky The Academy dilansir dari Intip Seleb. Barulah setelah diceritakan kalau Lesti Kejora dan Rizky Billar memiliki kesamaan nasib dalam hubungan percintaan. Rizky menanggapi hal tersebut tak banyak berkomentar. Rizky hanya mendoakan yang terbaik untuk kisah cintanya Lesti Kejora. Mendoakan aja sih, mudah-mudahan kalau itu yang terbaik ya alhamdulillah. Didoakan juga kalau memang jodohnya alhamdulillah, pangkas Rizky The Academy. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.